Menghasilkan terrarium atau tumbuhan dalam bekas kaca bukan sekadar hobi untuk mengisi masa lapang. Malah minat itu mampu dijadikan sumber pendapatan tambahan dengan pulangan yang tinggi. Harga bagi satu balang terrarium ini serendah RM80 dan ia boleh mencecah sehingga RM3,000 bergantung kepada saiz balang yang digunakan. Menyedari seni ini memberi pulangan lumayan dan berkembang lebih jauh di pasaran tempatan, Ken Lim, 33 tahun, membuka kedai terrarium sejak 2 tahun lalu dan membuat kelas khas setiap minggu. Yang pertama, yang paling penting, kita akan pilih kaca kontainer yang sesuai. So, lepas pilih yang sesuai punya kontainer, kaca kontainer, kita pilih pokok-pokok atau lumut yang sesuai untuk tanam dalam kaca. Okay, for example, ini pokok, ini adalah lumut dengan bonsai. Okay, and kita mesti ada kreatif untuk buat dia punya landscaping. Together with some batu, pokok dan selalu dia punya design, okay, and the space arrangement, okay, lepas itu dengan sesuai punya keadaan dia akan hidup, lama. Menurutnya, seni terrarium ini sama seperti seni menghias landscape, tetapi ia dihasilkan dalam bentuk mini. Selain kreativiti, ia juga memupuk sifat sabar dalam mengatur tanaman di ruang bekas kaca yang sempit. Bagi peminatnya, terrarium dikatakan mampu menghidupkan kembali suasana hijau dan damai, biarpun diletakkan di dalam rumah, di pejabat maupun di ruang yang sempit dan sukar untuk menanam tumbuhan.